Aku mau ajak Riko sekolah. Riko sekolah yuk. Hah? Sekolah? Ayo nih, aku udah tungguin kamu. Yang pakai baju biru ruru. Yang pakai baju pink. Ah, udahlah, ayo kita samper situ Kak Yuta. Iya dah yuk. Ayo. Ayo kita ajak Kak Yuta. Udah, ayo kita berangkat. Kamu lama banget sih jalannya. Coba lari yang cepat kamu. Coba. Aduh, ya jangan tinggalin. Aduh, jangan tinggalin. Capek tau. Tahunya sih. Kayuta. Wah, akhirnya kalian sampai. Aku tungguin lama loh. Soalnya itu tadi dia bilang tuh ke aku biru rusak. Udah aku bilang dia juga. Ping. Orang bukan, kamu gak mirip penguin tapi. Ah, ya udah deh, ayo kita berangkat aja. Oke. Ayo ikutin aku, sini. Lah, kalian ngapain? Cepet. Iyalah, kan kita kan udah mau terlambat. Aku langsung jadi flash. Udah lah, ayo. Nah, kalian lomba siapa yang lebih cepat? Dia pemenangnya. Aku, ayo sini Riko. Aduh, males lari aku. Udahlah jalan aja. Jalan yang ada kamu yang lama. Ah, udahlah ya, iya nih aku lari. Wah, aku kejar kalian. Wah. Eh, Riko, jangan maaf, jangan jadi monster. Aku duluan. Ah, baby Asmi nih lama. Wah, akhirnya sampai. Kita terlambat gak? Enggak kok, udah cepetan, ayo duduk. Oke deh, aku duduk sini. Kita ajak sini. Hah? Aku samping, aku di sini aja deh, gak apa-apa deket Kak Yuta. Aduh Riko, gak gitu juga. Itu kan tempat duduk guru. Ah, Riko duduk mana dong? Duduk di situ tuh, samping cewek itulah. Yaudah deh. Loh kok kamu di sini Riko? Iyalah, dia kan cewek jadinya harus di situ. Baby Yasmin, gak apa-apa kamu di situ. Gak apa-apa. Oke deh, kayaknya gurunya udah mau datang nih. Wah, Pak Guru datang, Pak Guru. Selamat pagi, Cikgu. Besar. Wah, Pak Guru sudah datang. Iya. Oke deh, kalian udah masuk semua kan? Udah, Pak Guru. Iya, udah, Pak. Oke deh, berarti kita sekarang mau belajar. Nah, kita belajar suara hewan. Nah, kalian benar ya, kita mau belajar tebak suara hewan. Yeay. Nah, kalian semua akan dipilih gantian ya, random. Nah, dari siapa ya? Oh ya, Baby Yasmin. Tebak, suara apa ini? Guk. Suara apa itu? Anjing. Wah, betul. Sekarang coba Maki. Hah, kok saya? Aduh, susah nih. Ini suara apa? Bebek. Oh, itu suara bebek. Betul. Sekarang siapa lagi? Haha, kamu Yuta. Sekarang ini suara apa? Be. Itu suara kambing. Oke deh, coba kamu. Siapa ya? Ayo, siapa nih? Oh ya, Ritsu, coba kamu. Aduh, jangan yang susah ya, Pak. Gampang kok. Mu. Itu suara domba. Salah. Suara apa itu? Mu. Sapi. Nah, itu suaranya sapi. Aduh, aku salah ya, Pak. Iya, gak apa-apa kok. Kamu harus bener lagi ya. Oke deh. Sekarang, siapa ya? Siapa yang mau? Wah, kok kalian semua gak mau sih?
Iya pak, takut salah. Iya benar. Iya. Oh, gak apa-apa salah. Yang penting gak dimarahin kok kayak si Itsu. Iya, dia aja gak dimarahin. Oke deh, coba kamu. Aduh, saya lagi. Coba tebak suara apa ini? Nah, ini suara apa? Nih, itu suaranya kuda pak. Iya betul. Yeay, kalian semua pinter. Sekarang kalian mau belajar apa lagi? Itu pak, jalan-jalan ke sekeliling kota Sakura. Iya pak, benar. Iya. Oke deh, nanti ya kita akan ke luar cek ke kota Sakura. Nah, semuanya ikutin bapak ya. Iya pak, iya. Nah, yang disono kan itu tempat bermain tempat bermain kota Sakura. Ya betul. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, ayo cepetan. Ayo Riko yang cepat. Iya pak, capek aku lari-lari mulu. Tadi aja hampir terlambat. Oh, pantesan. Nih pak, aku lari deh tuh. Aku lari. Iya deh ya. Nah, ayo semuanya yang cepat. Aduh Riko, jangan kejar bapak. Bapak nih, bapak yang takut. Aduh, mulai Baby Yasmin yang lama. Ayo Baby Yasmin. Nah, itu tempat ramen ya. Ya pak ya, oke deh ya. Wih, tempat makan ramen enak. Nah, sekarang kita belok sini. Nah, ini tempat kantor bapak ya. Wah. Wih, besar banget. Jangan ke tengah jalan. Ayo sini. Gak apa-apa. Iya pak, gak ada mobil lagi kan. Aduh, tiba-tiba ada mobil kalian ketabrak. Nah, ini Yumar, tempat emak jajan. Nah, kita jajan. Aku mau coklat. Kalian beli sendiri lah. Kalian jangan keluar barisan dong. Iya pak, maaf pak. Nah, sekarang ini itu lagi lampu merah. Tapi gak ada mobil pak, terobos aja. Kok kalian mulai kayak gini? Dibilangin ada mobil nanti ketabrak loh. Iya pak, tahu tuh mereka gak menaati taur aturan. Ya udahlah, ayo. Berarti gak apa-apa lagi gak ada mobil. Iya pak, benar pak, gak ada. Nih itu rumah bapak itu yang disana noh. Wah ya. Itu rumah bapak bagus banget. Iya, walaupun gak tingkat. Yaudah ke rumahnya bapak dong. Ngapain ke rumah bapak? Ya, langsung kan kepenuhan ya. Kali. Aduh, kalian lama banget sih. Ayo kita yang lari yang cepat. Iya pak, ini saya capek nih. Oh iya nih, emang kebanyakan lari kita. Gak apa-apa lah, lagian ini kita ya, lagi tempat apa, lari pak? Oh, ini tempat kantor bapak yang kedua. Wah, kantor bapak gede banget, bagus-bagus juga, banyak juga. Bapak itu apa pak yang orang itu? Oh, itu dia penjaga luar. Mereka itu jahat banget. Udahlah, ayo kita. Oh iya, kita belum perkenalkan sekolah ini. Ini bukan depannya. Kita belok sini yuk. Nah, ini dia. Bukan kamu yang ngomong, Baby Yasmin. Nah, ini itu tempat SMP dan SMA. Ini itu bisa kegabung loh. Tuh, gede lagi. Tingkat 3 lagi. Lebar lagi. Apalagi itunya. Lapangannya luas banget. Ini aja Bapak tempat malu. Boleh gak sekolah di sini? Gak boleh. Kita cuma lihat-lihat doang paling. Tuh itu ada bapak-bapak sekolahnya. Boleh gak aku mau naik skuter yang di situ? Gak boleh. Ayo kita lihat-lihat lagi. Nah, ini tuh lebar kan? Ya pak, lebar banget pak. Wih, berapa anak ini di dalam pak? Nggak tahu lah bapak nggak kerja di sini. Pak. Ah, kurang itu, kurang banyak. 100 anak mana bisa segini? 300 anak kali.
Ayo, ayo, kalian tahu gak tempatnya? Mana, Pak? Ikut Bapak aja. Ayo dong, cepetan. Ini, Pak, si Riko jadi capek lagi. Iya, Bapak, aku udah capek nih. Jangan lari-lari lagi dong. Iya, deh. Oke deh, ya udah, ayo sini, sini. Nih, itu tempatnya bagus banget tahu. Aku mau makan di situ dong. Makan apa sih? Itu yang di situ, yang di kuning. Jangan, itu makanan yang udah lama deh. Nah, ini di sini ada tempat balet ya di dalam situ. Nah, sekarang kita ke tempat tinju nih. Tinju. Nah, di sini. Mau makan deh. Ini minum bukan makan juga. Gimana sih? Minum lah. Nah, ini dia tinjunya. Mereka itu pernah dapat piala tinju. Dapat piala tinju ya, Pak. Ayo, ayo udah cepetan. Ayo Riko. Ah, Riko mending di belakang aja, Pak. Enggak apa-apa ditinggalin. Aduh, kamu harus di depan kayak baby Yasmin tuh. Malahan si Yuta yang di belakang. Ah, dia kan udah gede, Pak. Iya deh, udah. Ayo, ayo sini. Sekarang kita mau itu ya. Beraksi gimana? Emang mau berubah jadi Ultraman? Udah, ayo, ayo. Nah, di situ itu tempat kalian lari juga ya, ada. Tempat apa, Pak? Ini itu tempat makan kuda. Biasanya sore itu datang kudanya. Kalau di dalam sini itu ada tempat memanah. Ini itu ada sepak bolanya. Sepak. Pak, saya suka main sepak bola, Pak. Memang seru. Sepak bola. Kok sepak bola sih? Gimana sih, Bibi Yasmin? Nah, ayo kita lomba lari. Bapak nih. Ah, Bapak jangan lomba-lomba. Nanti saya kalah. Lagian enggak apa-apa kok. Aduh, kalian lama nih. Iya, Pak, ada capek, Pak. Iya, Pak. Oke deh, kita saatnya pulang ya. Yehey. Lama banget Pak jalannya, Bapak. Orang bukan aku kok, itu si Riko yang lama. Ini panas banget. Nah, sudah. Kita duduk dulu. Ini kayak nol. Emang nol. Udah, ya udah kita pulang aja. Nah, sini. Kalian udah capek kan, dah, yuk. Hah, capeknya apa, Pak? Ya, Pak, habis ini paling kita semuanya minum. Iyalah, harus minum lah. Nggak makan, Pak. Enggak, kalian kan. Nah, emang kalian bawa bekal, ya udah makan lah bekal kalian. Bapak itu duduknya di sini. Dah, duduk sana, duduk. Ya, aku sudah duduk di sini, Pak. Bapak, kalau masih duduk di sini. Cepetan duduk. Aduh, kamu di belakang kan. Ya udah sih, kamu deket aku, Baby Yasmin. Ah, kalian jangan keluar kayak aku. Aku duduk deh itu. Aku nggak mau deket Baby Yasmin. Sudah. Aduh, Bapak, saya duduk di mana? Ah, udahlah. Udah. Sekarang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian boleh pulang ya. Pak, salim, Pak, salim, Pak. Ya, aku salim, Pak. Oke deh. Mama. Nah, sudah salim. Ya, Pak, itu dicium. Ini kan bukan anaknya. Kan cium tangan. Gimana sih kamu, masa? Tersidak, pulang-pulang sana. Aduh, Bapak udah capek nih. Iya, Pak, kita aja lebih capek daripada Bapak. Kamu kok belum dijemput sih? Iya nih, sama Bapak aku emang lagi kerja. Mana lagi rumah aku jauh. Oh, yaudah kita pulang duluan ya. Iya deh, dadah. Dah. Aku kan mau lari pagi. Gata-gata, dia tak belum dijemput. Iya ya. Wah, kok kita tiba-tiba cepet sih larinya? Ding 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 ding. Dah ya, pulang. Ding 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 ding. Mana Baby Yasmin? Kamu malah beli jajanan ya? Iya, aku beli jajan. Jangan umpet-umpet dong, jajan. Ajak. Ayo pulang. Baby Yasmin, kamu pulang sendiri ya. Mbak, ini lambat banget. Dasar, bocil-bocil nakal itu.
Delapan, Pak. Oh, ada polisi, kita bilangin aja biar si baju pink di penjara. Ih, dasar, ngadunya polisi. Udah, ayo kita pulang ke rumah ke Riko dulu. Aduh, kamu sakit ya, Bibi Yasmin? Iya. Itu bersin doang kok. Udah, ayo. Bibi Yasmin, ayo Kayuta. Kita itu yuk nginep di rumah aku. Oh ya udah deh kalau boleh, ayo. Nih, ayo kita bajunya tidur. Bajunya belum dibawa. Wah, kasian. Ayo kita makan. Nyop, nyop, nyop. Mana makanan kamu, Bibi Yasmin? Biar bisa makan bersama. Apa ada hilang? Aku pulang dulu. Bisa menghilang, Bibi Yasmin. Aku harus pulang. Udahlah. Dadah. Aku pulang dulu ya. Akhirnya udah selesai. Bisa tidur-tidur deh. Bukan tidur lagi nih mah. Aku main game. Wih, seru banget game ini.